dan empat hal yang menjaminkan banyak rizki, bukan memudahkan rizki. Tolong Bapak Ibu hafal empat hal, bukan menjaminkan rizki, bukan memudahkan rizki, tidak. Empat hal mendatangkan rizki kemari. Dan empat hal, bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rizki Allah kasih, tidak. Bukan dikasih kemudahan, tapi di mana saja kita ada, posisi kita di mana saja, Allah datangkan rizki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan. Disitulah Allah sendiri mempuji, Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sambil ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, termasuk istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang Bapak Ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min syarri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar, kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Jadi empat hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. Apalagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab disebut qiyamul lail, bukan salat. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ qiyamul lail diberikan, qiyamul lail, qiyam artinya berdiri, berarti lama. Saking lama berdiri dikaitkan jadi qiyamul lail. Qumil laila ya ayuhal muzammil, apa terus? Qumil lail, berdirilah saat malam. Berdirilah, bukan salatlah malam, tidak, berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul lail. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah berbanyak sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta, sudah saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah. Itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil, itu tidak menjadi masalah. Karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil, kita tidak memberikan kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya. Tapi rahasia sedekah itu, kita terus menerus sedekah. Siang, pagi, malam, pagi, besok, terus, minggu depan. Tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan, selalu kita membawa sedekah. Itu namanya ta'ahudus sedekah. Ta'ahud, kalau dalam bahasa, sebuah janjian. Seolah-olah kita ada kontrak, kerjasama antara diri dengan apa? Dengan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji, seolah-olah ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian, seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati? Kita terus kerjasama. Kita beri,
Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi bapak ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat perjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak, hal bahagia maupun hal sedih, hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan, selalu sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini empat hal bapak ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjarnya atau lamanya berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sudah bapak ibu mengerti, jadi istilah berbanyak sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Sajidan wa qa'ima. Jadi bapak ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat, diulangi berkali-kali, walaupun baca surah pendek, tapi diulangi berkali-kali tidak menjadi masalah. Bapak ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih menajak kawannya sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca 1/3 Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca, sebentar lagi muazzan. Bacalah qul huwallahu ahad. Salat malam dan qul huwallahu ahad. Jadi bapak ibu, yang saya harap, jangan susah fikir, ya Allah saya mau baca apaan. Tidak usah susah fikir. Baca dan nikmati, yang penting nikmati bacaan. Walaupun qul huwallahu ahad setiap hari. Kalau kita pusing baca, Allah tidak akan pusing mendengar. Malah Allah paling senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah paling senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari. Itu luar biasa.